Ya, inilah situasi terkini di kawasan Mega Mall Senin 21 Desember 2020. Dan jika teman ingin mengetahui keadaan terkini seperti ini. Dan tentunya teman-teman, jika teman ingin datang ke Mega Mall, kita akan mendengarkan sekilas pemberitahuan atau himbauan dari Bapak Gubernur Bapak Oli Dodo Kambe. Rapid test. Jadi semua pengunjung mall kita akan tempatkan rapid test semua. Sehingga masyarakat yang mau datang ke mall kita bisa minta dia jaga jarak, tapi kita lakukan rapid test massal sehingga yang masuk ke mall merasa aman. Kalau kita lihat dia ada reaktif, kita langsung naik tingkat. Kan kita sudah punya mobil swab. Nanti langsung dilakukan swab PCR. Ya, ini teman-teman, pemberitahuan yang kedua yaitu dari Bapak Kapolda Sulut bahwa akan diadakan operasi lilin Samrat 2020 dan ditetapkan pada tanggal 21 Desember sampai 4 Januari 2020. Yaitu pelaksanaan operasi lilin tahun ini adalah operasi yang mengedepankan kegiatan kemanusiaan dan protokol kesehatan, yaitu tidak diadakan pesta kembang api, tidak diadakan pesta ataupun haus, dan dilarang untuk konvoi motor di malam Natal. Kiranya pemberitahuan ini bisa kita patuhi dan tentunya untuk kebaikan kita bersama.